itu adalah undang-undang. Jadi cara orang yang tidak berbeza ini, saya tak nak bawa mahkamah dulu. Saya nak buat cara administratif dan saya pun akan melubuhkan satu tim saya. Saya dah buat dah kertas kerja ini dah lama. Ini saya buat ini dah 10 tahun dah. Saya dah edarkan benda ini. Banyak orang tapi orang tak nak baca. Nah, kes-kes yang jadi putus di mahkamah. You boleh baca di atas mahkamah putusan mahkamah rayuan. Di mana kuasa-kuasa majlis angkatan tentera semua ada dekat sini. Dan yang ketiganya ialah sampai ini saya akan buat serentak. Orang yang diberhentikan atas disiplin. Saya dah banyak kali saya beritahu. Dalam tentera ni, you curi gula 2 kilo, you kena berhenti. Ada keluar Allah Ta'ala dulu buat serayang. Berhenti. Mati mana, putus kaki. Oleh kerana curi 2 kilo, sampai mati pun, dia bukan yang veteran, dia tidak dapat bantuan apa pun daripada JAF. Kerana akta veteran mengatakan dia hanya tolong kepada veteran saja. Orang yang diberhentikan dan disiplin bukan veteran, dia bukan tentera. Yeah. Ha? Kalau ada satu kawan saya, seorang juru terbang, Karibo, juru terbang, dia absent. Kerana absent dia pun kerana keluarga, masalah keluarga, dia absent. Kena buang, dapat sakit buah pinggang, jual besi buruk daripada duduk dekat Gombak sana tu, tolak nak menjaga mak dan seorang tu, dia tolak kereta sorong daripada Gombak pergi ke KL, kutip besi buruk, pilot, sampai mati, tak mati. Saya pun tak ada tengok kesian dia, saya nak bagi dia duduk kat rumah saya dah bersih apa, tapi tak sempat, dia dah meninggal. Jadi inilah nasib tentera. Curi gula 2 kilo. Ha? Ini kan kes apa ni, Nurul Ain, Nurul Amy. Ha? Lawan majlis angkatan tentera. Isat Kadah. Ha? Dalam tentera, you Isat Kadah, sah saja ayah bincin you tu ada dadah, you diberhentikan serta-merta. Ha. Jadi itulah yang benda yang saya nak terangkan supaya orang faham. Kalau saya bercakap ni panjang, tapi kalau you faham benda ni, inilah benda yang kita kena perbetulkan. Kalau di KKM, you kena nak apa ni, memastikan orang ni menanggih dadah, you kena test kerja 3 hari betul-betul. Itu parlimen yang lulus. Tapi di tentera tak. Tentera sekali saja habis. Okay? Itu yang saya nak buat dan yang akhir sekali itu yang benci hilang upaya lah. Itu jawapan saya pada yang tanya tadi. Soalan ni. Siapa dia? Yang dari charge. Dan angka dia ada situ dari sini. Kalau you tengok ini daripada sehingga 2018. Semua ada jumlah veteran yang ada di 340,000 jumlah veteran yang ada. Ya, soalan lain. Okey, saya hari ini saya ada bawa satu contoh, ya. Seorang Balu, suami dia seorang kapten, ya. Meninggal dunia dalam perkhidmatan. Tapi dia berada dalam perkhidmatan, tapi dia tak dapat pencet. Jadi ini saya ingin nak anulah untuk dia menerangkan sedikit apa masalah dia. Banyak masalah. Pada ini saya dapat, saya nak bagi dia tuan-tuan tengok. Tap screen share live ni. Major Mio. Cuba puan ceritakan apakah masalahnya, apa tindakan puan selama ni yang puan buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukurlah saya terpanggil hari ini untuk buat press conference. Tuan, dah ada.
Suara kuat apa? Tak ada.